Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Algeria lagi. Jadi di video kali ini kita bakalan main game Dura the Force, teman-teman. Oke. Kalau kalian pengen karakter ini, kalian harus ikuti ini ya. Ini caranya ya. Oke, kita langsung aja ya, guys. Oke. Mati satu, guys. Dan ini ada kantor polisi. Sekarang kantor polisi desainnya diupdate lagi, guys ya. Dan kita bisa ke si Richie. Caranya kalian ke si ini ya, ke Cidupeng ini. Oke, kita akan. Oke, lihat guys ya. Ini adalah jalan ceritanya, guys. Hey Jake, where have you been? Saya agak susah nih, guys. Now listen, here's how I got in the jail. It all started when Kirill and I were robbing. Tato aja, guys. Waduh, bannya, guys. Bannya diambil, guys. Waduh, ada cilupeng, guys, diambil bannya. Ini taksi. Nah, ini mobil baru juga, guys, yang taksi ini. Dan sama orangnya ya. Oke. Oke, ngambil motor, cari. Oh ya guys, di sini juga ada mobil polisi ya. Sekarang polisi punya mobil ya. Sedikit nyebelin ya guys ya. Polisi, mobil polisi sering nabrakin ini ya. Kita ya, kalau kita kena bintang. Oke. Orang yang ini yang pakai baju olahraga itu dia selamat coy, naik helikopter. Kalau si Richies kemana ini? Ditangkap coy. Dan ada helikopter ya. Tolong. Oke, saya pingsan coy. Pingsan nih penjaga. Tolong. Pingsan tadi kalian lihat ya tadi. Oke lah. Maaf, skip ini nih, skip ini. Nah, oke. Okay. Kita ayolah kita ke kiri, woi. Ini cara dapetin karakter Richie ya. Caranya mudah banget ya. Oke, okay, kita akan. Oke, okay, kita. Oke, ini dia guys. Kita akan ngomong sama dia. Oh hey Jack, skip dua kali dong. How do you always do something dumb and still manage to get away from the police? So, did you send you to me, huh? I want to try to get him out from jail, but the police saw me, so I had to run away. But I forgot my car there. I have been thinking about how I can get him out, and I have made a plan. I'll tell you about it, but first, can you get me car? It's behind the police station. Okay, mobil si Kirill ketinggalan guys di belakang kantor polisi ya. Oh, stasiun polisi ya. Bentar teman-teman, saya disiapin nos forever ya. Forever. Kenapa saya nyalain ini cheatnya? Karena saya ini kok kita udah ngambil mobilnya, nanti disuruh ini coy, disuruh apa ya? Disuruh balapan coy. Balapan, disuruh ngetes kecepatan mobilnya ya. Soalnya kita nggak tahu coy.
Oke. Ini kenapa? Dan kita ke Kenos guys. Ini ada mobil baru guys. Ini bagus banget ya. Saya nggak gitu suka coy mobilnya. Atau kenapa nggak suka kenapa coy? Asik. Wih, pinter banget sih ya coy coy. Oke, kita pencet yes aja guys. Oke, kita skip aja guys. Suruh balapan ya. Oke, kalian harus benar-benar bisa ya cara mainnya. Cara ininya guys ya. Tes ininya, ini kayaknya kita ngebahas ininya bakal lama banget guys. Ini saya cukup tolol karena HP saya ini memang kentang sekali ya, kurang ajarnya apa ya. Ini sangat menyebalkan guys karena kalian harus bisa banget cara ininya ya, harus ngedrip apa ya. Oke guys, yes. Sumpah sih, udah aku banting makanya guys, kurang aja. Oke lah, lanjut lagi ya. Well, anyways, cepat. Oke, kita sekarang suruh cari ini guys. Guys, suruh cari find piece of hacking device. Ya, kita disuruh cari potongan ini perangkat hacking ya guys ya. Caranya gampang banget ya, kita akan contohin. Pertama kita akan kesini guys, di sini. Nah, oke, nah caranya yang pertama ini kita akan ke sini. Dan ini mungkin ini videonya bakal lama banget guys ya, jadi maaf banget ya, bakal lama sekali ya. Dan ini dia ya, inilah hacking-nya ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya, di sini teman-teman. Oke ya. Oke, yang kedua ada di sini dekat rumah si Jack ya. Di sini tempat kerjanya. Nah, di sini. Tapi itu terakhir ya. Nih yang kedua tuh ini kantor polisi. Oke, kita akan ambil mobil burik aja. Oh, itu ya. Ini aja guys. Ini mobil baru guys. Ini aku enggak tahu mobil apa, truk kayaknya. Truk apa? Buat apa, pembawa apa gandeng mulu nih teman saya tuh mulu guys. Oke, aduh ini sangat berbahaya sekali guys, ini sangat besar. Kalian juga bisa bawa mobil ini bawa pulang ya. Nah, dan ini dia guys ya. Dan saya sudah kuntil anak tapi enggak ada buktinya. Oke, yang terakhir yang tadi saya omongin ya di rumah Jack ya. Okay.
Oke, kita skip aja. Oke, bring $3,000. Wah, ini terlalu banyak, guys. Ini kalau kalian gak nge-cheat, kalau kalian gak nge-cheat, ya kalian harus jual mobil atau nyuri apalah ya, nyuri ini. Nyuri baju. Nyuri uang ya. Ya. Nyuri baju. Kocak. Aku skip aja guys nih. Caranya gini. Muncul ini. Eh, no internet, cuy. Aduh, ini udah ada internet. Tuh ya, guys. Wow, ya, kocak juga ya. Ya, oke, kita akan ke dukun. Oke, ini dia patronnya, guys. Kita save aja. Oke, aduh, terlalu jauh. Jauh. Oke, kita kan ini. Nah, beat the hey gang. Maksudnya beat the hey gang tuh maksudnya kita kalahin geng hey ya, geng hai. Geng hey, teman-teman. Tuh di sana ya, tuh dekat lahan pertanian itu tuh di sana. Ah, nih apa kentang banget, guys. Maaf guys, nih teman saya berisik mulu nih, kurang ajar. Daripada ajar-ajar tuh. Bentar nih guys. Nih HP. Disuruh tobat aja gak mau gitu. Ih, sumpah dah nih HP. Ini mah 100% kentang guys. Nah, ini kalian harus benar-benar bisa ngalahin nih orang cilepeng ini. Tuh kan dia. Tai kau. Ini kalian harus benar-benar bisa banget cara kalah ini cilepeng ya. Karena ini bahaya banget, teman. Ih, serem banget, coy. Tuh, ini licik banget, guys ya. Kenapa dia bisa nembak jarak segitu, coy, jarak jauh. Kita suruh fotoin number. Ih. Ini suruh fotoin ini, guys. Number penjaranya, number tahanan penjaranya ya. Setahu aku sih apa ya, enggak tahu. Sakit atau agri mudahin. Oke, kita bakal ambil kamera HP ya. Dan di sini ada saya, Cilepeng Gaming. Kita ke atas guys. Lihat tulisannya. Kita deketin gini terus mau gimana kalian? Oke. Skip aja guys. Ih, nih. Si Kirill ya. Oke. Okay.
Okay. Nah, kita suruh cari penumpang yang butuh kendaraan, coy. Konsol apa sih bahasa katanya? Konsol singkatan dari konsol sama toli. Jadi emang lama ini mah. Let's play the machine. Dah, save progress. Okay, sekarang udah guys, tinggal nih ya. Kita ke si Kirill, nanti kita si Richie bakal keluar dari penjara ya. Cara ngehack penjaranya agak kocak ya. Tinggi banget sih, gengs. Tapi nggak mati ya. Kau dewa juga nih orang. Lihat teman-teman. Time to hack. Ini si Richie's. Si Richie, how long will it take here? How long will I have to be here? Get me out of here, guys! You want to? Come on! Yay! I hate it. The door is open now. Yes. Now Richie has to get out of jail and come here. Okay, kita bisa switch to Richie ini ya, kalian tinggal klik gambar kepala cilupung. Okay, ini kita dapat bintang 5, coy. Cilupung, aduh. Okay. Apa itu, Bu? Itu tuh guys, ada mau polisi guys. Kurang. Duar. Jadi kayak jump scare guys, sangat takut sekali. Aduh. Kentang sekali guys. Keuntung aja. Duar. Kayak itu ada polisi di sana. Itu serem banget sih. Bisa kita ditabrak sama cilupung. Halo? Duar. Aku nyelap. Di dalam rumah guys, serem sekali. Kita ada cilepeng duar, ada polisi duar. Polisinya joget nih, kalian lihat gak?
lang neng mo ako pirang. Oh, ini nih. Ih. Ano dewe kula pati di rumah. Tingkang kaliwan cikong kinote. Dia mati. Ih. Masa kabur. Okay. Nah, itu dulu guys. Kata bulan. Dua. Wow, akurat sekali. Kita beli di sini guys. Lain. Ida kena cuy. Oke, akhirnya sudah selesai. Yes. Akhirnya Rina sudah bebas. Videonya sampai aja loh. Nanti di next video kita bakal main game ini lagi dan bahas updatean ini ya. Ini game Dota 4. Kalau ini bukan bahas updatean ya, tapi cuma sedikit ya. Ini mah cuma cara membuka karakter Richie ya, karena ini karakter baru dari game Dota 4 ya. Ya oke teman-teman, mungkin videonya semisal aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channelnya. Oke, dan tunggu di next video. Bye-bye. This is so good, my friend. This is so good. Lihat teman-teman, saya nge-vlog kayak cilepeng, kayak telinga penyihir. Lihat teman-teman, saya cilepeng. Dan saya foto, dan jadi cilepeng.